Basarnas tengah merancang pembentukan Posar Nusa Penida. Mengingat di kawasan tersebut, kecelakaan laut tergolong tinggi. Tak jarang wisatawan asing menjadi korban. Tapi dengan adanya Bali sebagai wisata internasional, nah ini kita harus lebih fokus untuk kegiatan lebih ekstra untuk kegiatan rescue-nya. Khususnya di rescuer kita, memang kita bekali teknik-teknik untuk pertolongan seperti kemudian high angle rescue teknik, pertolongan di ketinggian, karena sering terjadi kita melakukan pertolongan itu dari tebing, kemudian kita melakukan evakuasi dari heli, juga kita bekali untuk tim-tim yang bertugas di lapangan. Di Nusa Penida yang ini akan diperjuangkan untuk menjadi posar, yang di situ akan mempunyai fasilitas yang memadai nantinya kalau sudah menjadi posar. Nah, ini harapan kita ya, secepat mungkin begitu ada informasi langsung bisa kita tangani. Makanya kami harapkan juga kerjasama dengan semua pihak, terutamanya informasi. Semakin cepat kita mendapatkan informasi, semakin cepat kita berikan, semakin besar peluang korban ini bisa diselamatkan. Ini kita baru bisa menempatkan 4 personil. Ya. Kemudian kita bekerja sama dengan Balavista dari BPBD Badung di situ. Kita menempatkan 1 rig dan 1 rubber boot di situ. Kemudian ada peralatan-peralatan darat seperti mobil dan lain sebagainya. Ya. Laut ini cukup besar ya. Memang sebagian besar ini kecelakaan itu di daerah Bali ini di laut, baik itu nelayan yang tidak terlambat pulang atau tidak pulang, ataupun wisatawan-wisatawan. Nah ini, memang cukup besar. Memang seperti itu. Jadi kami terus mengajukan untuk adanya penambahan-penambahan, baik itu personil maupun fasilitas, ya, supaya Bali ini aman.